Halo, perkenalkan nama saya Pris Gonggoy dengan NIM 4312266. Di sini saya akan menjelaskan terkait teknik-teknik mengatasi prasangka dengan cara membangun empati dan juga persepsi. Yang perlu kita ketahui, dengan kita mengatur prasangka kita terhadap orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan lebih hangat dengan individu lain. Maka dari itu, perlu kita ketahui. Teknik yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif, di mana kita memberi perhatian dengan penuh terhadap orang lain yang sedang berbicara. Ini berguna untuk kita memahami perasaan mereka. Yang kedua, teknik kedua adalah menempatkan diri di posisi orang lain, di mana kita membayangkan diri kita berada dalam situasi mereka, sehingga kita dapat merasakan apa yang mereka alami, sehingga kita tidak menaruh prasangka yang buruk. Yang ketiga adalah menghargai perbedaan, di mana kita menerima dan menghargai setiap latar belakang orang lain serta pandangan orang lain. Ini dapat membantu kita mengurangi prasangka kita. Yang keempat, komunikasi tatap muka, di mana kita berinteraksi secara langsung dapat memperkuat hubungan dan mengurangi kesalahpahaman. Yang kelima adalah kegiatan sosial, di mana kita terlibat aktif dalam kegiatan sosial untuk kita melihat kondisi orang lain secara langsung sehingga meningkatkan rasa kepedulian kita. Teknik-teknik ini dapat membangun empati dan juga memperbaiki persepsi kita terhadap orang lain serta mengurangi prasangka kita terhadap orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.